Okay, it's live shimashou, minasan. Hari ini kita live. Yes, sir, kita jangan lupa Tikvinity-nya. Biar bisa kita cek. Kita akan live Dynasty Warrior 6 ya. Kita main lagi DW 6 ya. Dan kita akan nyelesain target-target dulu. Plus main sama kalian kalau ada request silahkan. Berapa karakter? Ini udah lama banget kita nggak main ini, cuy. Gitu. Jadi kita lihat di sini. Yes, kita lihat ya. Wes, ini ada beberapa yang belum selesai nih. Contoh ini Lupu Forces, Jing Province boleh ini. Kita main hard aja. Biar nggak terlalu ekstrim-ekstrim banget main Chaos. Dekio Uchitota ya. Jadi target kita yang terakhir adalah nyawa tidak boleh atau minimal 60% selama 10 menit. Oke, understandable. Kuda ya, naik kudanya Lubu lah ya. Let's soon ya. Senjata juga kita punya 999. Yuk, kita main yuk. Kita main yuk. Dynasty Warrior 6. Kita mau nyelesain target-target dulu lah. Kita enjoy-enjoy aja ini. Oh no. Kameranya beda banget ya kayak sama versi PS3 ya. Uchitotasu. DW5 udah kelar bang, bisa bilang kelar sih untuk senjata ya. Tadi kurang nyelesain chaos mode ada sih. Iya ini DW6. PS2 ya. Nah targetku apa aja sih? Ini loh yang kita tidak miliki di Dynasty Warrior yang lain itu adalah target-target seperti ini cuy. Wah menit 10 kill dan nyawa 10%. Guan Yu. Main hard aku, pemanasan dulu pak. Lupa anjir aku kotak-kotak segitiga anjir. Kali ini gamenya kotak-kotak doang ya pak. Lupa aku. Biasaan main game yang lain. Wampe. Terlalu OP pak. Lubu pak. Terlalu strong. Ore no mono da. Yes sir. Oh ya kita bisa manggil kuda ya ini ya. Lupa. Luciano mana cuy? Guan Ping. Ini Guan Ping. Stotasu. Ada yang nyerang anjir. Buka pak. Ada yang nyerang di base ku cuy. Untuk kondisi kita kalah jika Gaosun kalah. No. Bukan kita yang jadi raja pak.
Santai, kudaku bus-bus, Pak. Kudaku walaupun kelihatan kecil ya. Can anybody provide me with a decent challenge, bro? Mana musuhnya yang tinggal satu? Target selanjutnya ke sana ya. 10 menit doang, Pak. Kita harus khusus ini. Commit dulu, coy. Oh, BGM-nya gigi sih. Kangen kita, coy. Strong, itu bajunya emas gimana, Bang? Ini baju kedua, Pak. Ditabrak langsung mati, jir. Ditabrak kuda langsung mati, Pak. Kuda aku terlalu OP. Lu buyo, senjata aku terlalu berat sih ini. Ini nggak apa-apa sih. Ikut kapten. Yao Chun. Ini misi kita apa ini? Misi kita adalah ngalahin Liu Bei ya. Oke. Ya bena. Desu wa? Anjay, katanya tubuhnya panas melihat lugu, Pak. Ya baik deh. Yao Chun, Yang Fei. What the freak, langsung mati. Langsung call it, bro. Utsutotazo. Bang, sebenarnya nggak bisa nggak sih menyalanya ada merah? Nggak bisa, Pak. Itu paling pakai rig doang. Pakai rig. Kalau di Dinasti Warrior 5 itu musuh rig. Kalau di sini spesial namanya. Wah ya, hard terlalu easy untuk lubu, Pak. Anjrit. Terima kasih.
Kayak gini, merah-merah paling gini doang. Madai. Lagi bang, yoi istirahat dari DW 5. Zoku ga mungkin aku tidak akan kalah dengan siapapun. Terlalu OP pak, hard terlalu easy doi. Loh kok gagal? No, why? Lu DW6 gue nonton bang, supaya cuma main DW6. Ya gak apa-apa. Kita gagal pak, no. Why gagal? Kok kita mainnya terlalu cepet kah? Wibu kau. Omae danimo no. Tiba-tiba wibu kau, anda juga wibu kau. Kembalinya misterio lagi. Bocil kau kalau gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wibu Arab. Lanjut. Kita main apa ini coy? Saya juga mau main apa bingung ini. Gagal kita misi pak, kurang sulit mungkin. Mountain Ding Jun, kita main master ya. Itu DP TikTok karakter buatan namanya Adrian Eagle, apa itu kayak misterio pak, keren misterio cuy. Luxon Xiaodun kelubu lah, kita pakai baju hitam aja lah, mantap hitam. Kita nyelesain misi mengalahkan Xiaoyuan, tidak boleh ada yang mati. Ini sulit sih. Nah, misi jangan sulit-sulit lah pak, jangan difficulty-nya jangan terlalu ekstrim. Ini kita nyelesain misi yang gampang aja. Nggak main DW9 bang, nggak ada yang nonton kalau DW9. Gamenya juga nggak ada ding, kan normal aja lah kalau ini. Lubu bisa buat karakter, game apa itu buat karakter cuy? Smackdown apa ya? Hair campaign atau apa? Mountain Caki 15 menit, ini kita nyelesain target-target aja ya. DW5 yang bisa maksudnya? Yang Empire yang bisa bikin karakter sendiri cuy. Empire. Loh, saya jalan kaki pak. Saya lupa pak kuda. Jalan kaki anjir. Perang jalan kaki coy. Jebol kakinya pak. Nanti mana yang Mountain Caki ya? Mountain Ding Jun. Starting normal terlalu empuk maksudnya. Lubu seharusnya senjatanya tombak. Ya enggak sih, lubu itu senjatanya apapun enggak apa-apa. Terserah yang bikin game kan. Tombak terlalu mainstream ya enggak? Let's go. Kita naik kudanya sendiri, pak. Red. Red hair Sekitobe ya.
Nostalgia bet yo. Nostalgia. Let's go. Wah, ini kan naik kuda cepat coy. Bus bus. Ini what if ketika Lubu jadi anak buahnya Shu. Dulu yang susah dapetin sekarang lencorin dari negara W. Emang susah sih, tapi kalau tahu caranya gampang kok. Itu cuma nyelesain target doang sih. Beda zaman Pak Basara. Basara itu zaman zaman udah ada pistol cuy. Udah ada tembak, Pak. Wah, lompatannya kayak dewa, Pak. Terbang dia. Wah, ada Rainbow. No, kita kalah. No, gagal kita, Pak. Damn it. Gagal kita, cuy. Tolong. Gagal. Wah, ternyata sulit ya, walaupun kita pakai difficulty yang tengah-tengah ya, Pak. Lubu kalau pakai jadi musuh OP, kalau jadi elite cepet mokat. Isi aja biar nggak mati. Ide bagus. Kita langsung bus-bus aja. Kita pantai-pantai aja ya. Sebenarnya tadi juga gampang satu hit semua sih sebenarnya. Kamu nyelesain target doang. Kamu main game apa bingung sebenarnya. Di W5 kemarin udah selesai. Dalam tanda kutip ya, selesai ya. Main di mana gamenya? Main di rumah. Main di komputer lah. Main di komputer. W6 langsung lengkapkah karakter? Ya enggak lah, harus namatin lah. Kecuali mau nyari save-savean di internet banyak. Kita di assassin aja coy, langsung kita kejar semua musuh, Pak. Di assassin coy, satu hit semua, Pak. Jungler kita coy. Kita jadi jungler. Game favorit gue di rental, yoi. Yoi. Tapi kadang di PS-an nggak ada yang ya diain anu sih, memory card dulu harus beli sendiri. Itu kita kejar semua, satu hit satu hit satu hit, cepat menang kita, Pak. 7!
Enaknya main berdua ini, satu yang di sisi sini untuk defense, satunya yang maju ke gunung. Karena kita disuruh untuk nyelamatin semua, nggak boleh ada yang mati kan. Ada yang maju lagi, Pak. Wanjai, situ juga mau mati, suang. Kafe lupu musuh di lulokit yo i. Nah, kita langsung ke gunung ya. Jika lupu masih hidup ya ceritanya ini. Lalu OP lupu cuy. Satu hit semua pak. Walaupun banyak yang nggak suka senjatanya ini, kostum ini banyak yang dipakai, banyak dipakai, masih dipakai di seri Dynasty Warrior sebelah ini loh, setelah ini loh. Kayak Strike Force itu kan bajunya masih dipakai, walaupun senjata diganti ya. Please jangan mati. Kelihatan mah gak penting ya. Zhang He. Kita nyelesain target-target doang sih. Cepet aja. Main game apa bingung, kita main game ini aja sih. Benernya tadi mau main yang versi PS3 tapi aku belum leveling pak. Kudanya bisa terbang cuy. Yoshino mamori wa juktatsu no bujin ni shika tanamemasen. Kochu dono. Xiao Yuan mana ini Xiao Yuan? Sasuga desu na. Shouheira no shiki mo takamarimashou. Oh ya, DB7 juga masih pakai mapnya ini ya BTW. Ini map di mana Xiao Yuan dead sih. Kita maju. Panah-panah, Pak. Xiao Yuan sulit dikalahin loh ini. Kalau kalian main Chaos, menyeramkan coy. まさか。まさか。俺様やられちまうなんてな。敵将、打ち取ったぞ。よし。このまま一気に曹操を叩くぞ。みんな。 Di sini cocok kalah sih. Story-nya cuy. Cara paling galak di Wei. Suaranya enggak galak loh, cuy. Suaranya cempreng.
Misinya apa sih? Ya, udah selesai semua kah? Oh ini, kita nyelesain ini dulu, baru tidak boleh ada yang mati. Pembuluh lebih suka yang di W5. Oke, karena beda game sih. Untuk ring sendiri DW6 tidak terlalu luas sih ringnya. Kalian bisa digebuk dari belakang sih. Kalau DW5 mah terlalu luas coy. Ringnya coy. Wisu, nah, itu bisa masuk pak. Stotozo. Kita kendaliin mapnya dulu coy. Nonton di mana sorry map ini pak? Guangzhong. Apa ya? Map ini tuh kamu namatin siapa ya? Ulti bang nanti mati pak. Kita ngendaliin si mapnya dulu. Kita mau ngendaliin map ini tuh. Bener lah nyari guard kapten pak. Ulti auto dead dia. Oh nyari yang ada namanya guard captain biasanya kita kita cari ada ini biar semua misi selesai nih atau yang belum selesai ini sih nah, kopral kita kill dulu. Oh itu cowok-cowok aja mau mati itu dikepuk. Biar dikendaliin sekalian. Karena tinggal cowok-cowok doang itu. Kalian nunggu temen aja. Sampai ke atas semua. Kalau kita cari guard kaptennya aja, kita kebuk langsung dead ya cuy. Saya dapetin kuda lumpuh gimana bang? Intinya bersabar. Atau skill ya. Oke, tinggal dikit. Oh, lu cowok-cowok aja mau mati itu pak. Iya benar. Yes, sudah selesai. Kita akhiri. Bang ini DW6 download di mana? Di Google. Yo, yang penting kalian kalau farming terus ya dapat lama-lama pak. Webnya ya cool room atau enggak city romance itu bisa cari aja sendiri. Cara gimana dapetin kuda lumpuh bang di YouTube kok ada cuy. Ini udah lama banget ini game, udah lama nggak kumainin. Yeay, selesai semua targetnya ya. Itu target saya main map ini biar dapat. Biar dapat apa namanya itu misi selesai lah di YouTube ku ada itu caranya untuk dapat kuda hitam sama kuda merah. Lo dapat stage nya di mana, stage apa pak? Stage apa pak? Udah lubu Guandu. Guandu itu map terbaik untuk dapetin kuda apapun ya. Guandu semua, aku farming di Guandu, aku farming di Guandu sampai jebol. Di YouTube ku ada cuy. Prosesnya bahkan.
Dapat lubu gimana, Bang? Lubu itu untuk di DW6, kalau nggak salah itu kita harus namatin 3 karakter dari Wei, Wu, dan juga Su 3 kali untuk dapat bosnya atau rajanya, yaitu Cao Cao, Liu Bei, dan juga Sun Jian. Terus kalian tamatin Sun Jian, musuh mode pasti Cao Cao dan juga Liu Bei plus Diao Chan untuk dapat semuanya. Tapi gue dapat Ebon King mulu dan coklat sama itu mulu 88 nya ya, namanya kuda merah sama hitam sama putih itu ya sulit, Pak. Rate-nya sangat-sangat langka. Yo, dapetin lubu sulit di DW6. Kalau di DW5 cepat. Kalian namatin 3 karakter dapat lubu langsung. 12 tamat. Betul sekali. Kalian bisa lihat ini. Aku juga musuh mode urut di sini, Pak. Akan pertama-tama main beberapa bulan yang lalu gitu kan. Intinya itu 2 jam itu satu sekali nyari kuda itu kemungkinan kalian bisa dapat berapa ya, aku lupa hitung-hitungannya, Pak. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, 14 kali baru dapat lubu, Pak. Jadi malas gua main gak dapat, Bang. Yang penting kamu harus gini, main 2 orang, satunya diem aja nggak apa-apa. Jadi 20 kali untuk nyari kuda raja, itu kemungkinan dapat satu kuda raja random, tapi apapun itu warnanya. Untuk warna itu untung-untungan, Pak. Aku dapat merah aja kaget itu. Baru live atau baru recording bentar langsung dapat kok. Jadi untuk dapetin lubu agak lama ini, 14 kali namatin kau. Bisa kurang sih, karena kan 3 tambah 3 tambah 3 9, 9 tambah 3 12 plus Diao Chan 13 ya kan, untuk dapetin lubu sulit. Terlanjur bosen ya. Oh, ini aku chaos 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 sampai terakhir Diao Chan 2 kali karena satunya saya salah. Bisa kok dapat putih, aku putih juga di sana, hitam juga di sana. Makanya kudaku itu cuma yang warnanya beda cuma dikit. Nah, kudakunya. Aku malah disuruh untuk nyari kuda lubu lagi, Pak. Males coy, coy. Kuda lubu aja kuda terakhir yang aku dapetin sih. Baru live 30 menit yang lalu. Oh. Rata-rata ya coklat ini paling sering. Coklat itu ada banyak masalahnya. Devil King, Ebon King sama satunya yang satunya kan. Ini aku yang putih ada 2, karena putih ini kalau kalian punya kuda putih itu bisa membantu kalian untuk nyari kuda raja lebih cepat karena kemampuan karmic spirit. Kecuali untuk kalian yang main versi PC sama PS3 itu jadi water spirit, Pak. Renang makin cepat, nggak guna. Itu kalau yang PS2 gara-gara ini gampang dapat kuda raja, tapi untuk kuda warna tertentu atau kuda warna langka kayak merah kayak gini ya, terus juga hitam, sulit sekali. Kuda Liu Bei mana dapatnya? Sama semua di Guandu. Guandu semuanya, Guandu. Guandu best map lah. Temanku ada yang dapat juga, viewer dapat juga kok. Akhirnya dapat setelah berbulan-bulan. Kita lanjut lagi nyelesain target, Pak, biar semuanya hijau semua, Pak. Hard aja lah, biar gampang. Guandu di situ bisa semua. Karena random, kamu mau main di cheating, mau di manapun boleh lah, terserah, sama aja. Mengapa memilih Guandu? Karena rutenya gampang. Tinggal ngambil kotak, lurus terus, kill 1, 2, 3, udah selesai. Nggak dapet ya udah. Muter lagi gitu terus.
Kalau ada yang lebih bagus ya silakan gunakan. Ada yang pakai yang mapnya Wu itu juga ada yang pakai, bebas sih. Lubu, ya favorit ini Lubu. Kalau nggak Chopi sih, nanti habis ini Chopi. Penyelesaian target-target. Skill 500. Damn, ini sulit ini. Difficulty ku terlalu easy untuk Lubu sih. Feel main-main apa mana bang? 5 atau 6? Untuk feel enak 6. Karena nggak pakai mikir, kotak doang. Kalau 5 kita harus harus fokus kotak-kotak segitiga, kadang kepejet satu kali, kadang kepejet tiga kali. Ini tidak boleh ada yang mati, sulit ini sih. Kill Guan Yu dan Zhang Fei 10 menit. Hah, misi yang sulit. Sulit ini targetnya, Pak. Suruh ngakil 500 itu sulit sih. Yang versi PC agak repot di Guandu berenang-renang, yoi. Yang PC aku belum tahu masalahnya. Mungkin Jiting itu sih. Isinya apa tadi? Skor 500 skill. Guandu, tidak boleh ada yang mati. Makanya tadi mau main versi PC atau PS3 tapi nge-lag, Pak. Tadi aku belum lanjut. Besok mungkin ya. Pernah coba 9, Bang. Belum punya gamenya, Pak. Mi tidak punya gamenya. Harus nyari kill 500 ya, sulit coy. Gak boleh ada yang mati kan, kita mundur lagi coy. Kita bantu yang sana dulu, Pak. Cuman kita mati, kita gagal untuk target coy. Untung kuda kita wus-wus ini, Pak. Jadi cepat banget. Sampai tempatnya cepat banget, cuy. Ngebut kita. Bahasa Jepun. Oh, udah 500 100 ya. Bedanya kalau di versi PS3 itu musuhnya langsung banyak, Pak. Ini rendering coy. Jadi baru beberapa hilang, baru muncul, beberapa hilang, muncul, gitu. Atas. Apanya yang atas, Pak? Jadi kendali ini, tuh. Itu ada guard kapten, kita gebuk, berakhir, gitu, cuy. Atau 55 ya. Loh, bukan kuda aku kah? Salah kuda, Pak. Makanya kok pelan. Dan kita lebih bus-bus sih. Kalau di 6 ini ada yang laut dalamnya cuy. Yuji Itadori, Pak. Yuji Itadori.
Langsung ke tempatnya Zhang Fei. Bener kan Zhang Fei kan? Apa ini? Handang. Sempu. Lumeng. Banyak yang anu ya, lemah ya di sini cuy. Apa namanya? Moralnya cuy. Ada Guan Yu di sini, Zhang Fei di belakang situ. Tapi kata orang 6 ya jangan gampang terpercaya sama orang lah. Pendapatmu is better. Untuk gerakan itu paling luwes bisa dibilang ya mulai dari 6. Karena pakai motion capture, Pak. Ke belakang itu pakai komputer. Gerakannya pakai komputer. Anjir, keras banget sih. No, keras, Pak. Bentar, aku bingung. Gerakannya better karena pakai motion capture itu loh, pakai mocap itu loh. Pakai baju yang ada titik-titiknya itu loh. Kalau kalian tahu. Pakai itu. Jadi gerakannya luas walaupun Renbu itu kan gerakan diputar-putar mulu kan. Kita nggak boleh ada yang mati kan di sini, coy. Nah, ini nggak boleh ada yang mati, Pak. Terus bantu yang namanya tim kita di sini, cuy. Pak, musuhnya banyak ini, Pak. Musuhnya banyak. Kenapa Fushiren sama Mifang membela Chobu waktu di Van Gessel? Kenapa ya? Karena apa ya, lupa aku. Ntar konsen dulu, Pak. Wow. Thank you gift-nya coy. Mifang sama Fushiren itu oportunis sih bisa dibilang. Tapi aku nggak tahu alasan aslinya sih. Entah mungkin nggak suka Guan Yu, tapi dari kata-katanya story di game itu nggak suka sama Guan Yu. Tukang bully lah ya. Dia plus main hampir sama mungkin di Van Gessel. Dan terdesak juga, dia nggak mau mati. Ya, thank you by the way. Apa? Kita ke tempat Guan Yu, cuy. Apanya PC? Aku main versi PS2 btw. Guan Yu yang mana sih? Guan Yu yang mana? Guan Yu di mana? Oh, Guan Yu di tengah ya. Kang Uncho. Sebuah skip
Tutorial unlock red hair bang buat PS2. Di YouTube ku ada. Di YouTube ku ada pak. Silahkan cek di YouTube, bisa scan di situ linknya. Kalau enggak ya bisa dicek di YouTube dengan mencari nama ID ku sama btw langsung ketemu. Tambahin kata lubu aja, DW6 lubu, kuda lubu itu NOWBRIAN, no Brian. Ini sulit juga coy, ternyata kita main yang difficulty-nya agak di bawah juga sulit juga pak. Oke selesai. Selesai sudah. Oh kita kurang kill 500 poin ya. Damn itu sulit coy. 500 poin, 500 orang. Kita kurang dikit 500 kill loh ini. Nge-kill 500 orang sulit juga ternyata coy. Ini 4 cukup lah ya. Kalau kudanya Liu Bei di map mana pakai cara apa? Sama aja semua pak. Kuda itu di DW6 itu semua sama itu. Nggak ngaruh kamu pakai karakter apa, nggak ngaruh semua. Itu semua untung-untungan, itu kayak gacha ya betul ya. Kalau orang ngomong harus pakai ini, tipu-tipu. Mereka tipu-tipu. They liar. Semua random pak. Mati kau. Kurang dikit, kurang 3 karakter lagi. S 500 skill, let's go. Salah ngeklik aku. Mau manggil kuda malah salah. Kuda aku mana pak? Oh ini. Harusnya kan gede. Kuda lubunya kok kecil pak? Gede loh ini dibandingin kuda yang versi lain pak. Banyak yang bilang kalau ya itu pasti itu harus pakai Lady Luck. Damn kita gagal untuk slot 1 coy. No, 10 menit gagal pak. 500 skill dalam 10 menit tidak cukup. Ya, kalau main easy nggak bisa nyampe 500 pak. Iya waktunya habis cuy. Gagal pak. Gak apa lah. Dikit-dikit lah ya. Terus untuk leveling kalian harus pakai horsemanship. Skill horsemanship. Kayak lubu kan. Lubu kan punya skill horsemanship. Atau kemampuan berkuda kan. Gagal satu coy coy. Nah, ini kuda lubu pak. Consider the world and he has, oh bukan, kukira aku udah raja ini cuy. Udah consider the world ya, tapi kurang yang heavenly physique ya. Nah ini dia kuda-kuda kita, raja semua ini, satu doang yang gagal ini. Ini buat bukti kalau kalian dapat kuda raja pun bisa gagal ya, gitu hati-hati. Eh kuda Liu Bei bang, punya dua aku. Punya dua aku cuy. Punya dua saya cuy. Ini
nyelesain ginian tak? Renjian forces, lupu forces. Rata-rata sih yang sulit-sulit selesai sih. Tinggal yang kayak ngekill-ngekill doang kayak gini. Ini Jing province ini sih yang gagal. Terus sama yang ini juga ngekill. Harus ngekill banyak di sini. Kita main Hollow Gate yuk. Hollow Gate lupu lawan siapa aja ya? Atau lupu forces atau ini? Untuk musuh ya. Ini aja full power mainnya kayak seru ini pak. Mantap pak. Siapin lawan lupu ya. Kalau nggak yang difficulty-nya full ini seru-seru semua ini. Oh, ini lupu forces Hanzong. Yiling ini juga seru juga. Kita lah main mapnya lupu lah ya. Pulau Gate tapi lupu pak. Mantap ini deh. Chaos. Tapi karakternya jangan lupu, terlalu OP. Zoyun. Soyu. Atau Chaopi ini. Jagoan gue ini Chaopi. Sasuke. Diao Chun. Chaopi lah. Sulit sih ini. Saya yakin aku nggak kemungkinan sekali nyoba menang. Ini sulit pak. Apalagi udah lama nggak main kan. Kuda terbaik atau kuda hitam. Main chaos itu harus kuda hitam coy. Ini udah dapat semua bang. Udah lama aku tamat coy. Ini cuma mau main lagi. Karena kan DW5 selesai disuruh main DW4. Mantap ini coy. Kita dikeroyok pak. Wanjir. Gak ada damage pak. No. Rasio. Wah, the S. What the freak is that? They make. Okay. Anjir, the S pak. No. Oh shoot, Tokaiba. Hotel dah ngehil lah. Lupu mau mati pak. Lupu harus kita kill dulu sih. Halo guys, halo, thank you for the follow. Kita ngehil dulu cuy. Udah pak, sini pak. Kita bantu yang tadi pak. Kita mau main curang tapi... Awas becaknya jangan sampai selesai ya. Masih... Kita harus nge-kill ini sih. Di UP harus ter-kill ini.
DPS kita kill sih. What the hell? Nah, aku habis, Pak. Benar, ini kok fokus dulu, coy. Asih. Oh, mati aku, Pak. Mau mati aku, Pak, Pak. Terus ngambil kotak dulu. Aku hafal kotaknya, cuy. Ngalahin Liu Bei aja berat ya. Enak banget pakai Lubu, cuy. Kita dimanjakan Lubu, cuy. Bakal Chaopiku pun tidak strong sesetrong Lubu, Pak. Ini nanti pas habis-habisan nanti pada bangkit semua, cuy. Sulit itu. Yang mau request silahkan karakter kesayangannya ya. Asih. Masih mau mati aku. Wah. Mati aku. Disegel bocil. Terlempar saudara-saudara. Kampret. Sulit, Pak. No. Menantang emang Chaos Lubu ya. Kayak Lintong. Lintong itu gimana ya? Lintong jarak ring senjata aja pendek banget tuh. Cobalah ya. Lintong ya, coba ya. 98. Nanti janjian habis ini mungkin. Paling enak Lubu, Pak. Ini mapnya Lubu terbaik, top Lubu ini. Enak banget. Keroyokan itu... gigi. Malah keroyokan malah kill banyak, cuy. Omoshiroi. Koi! Kita muter-muter aja terus ya. Anjrit. Oke, Lintong. I don't know your game, oke, Lintong, Lintong, let's go Lintong. Lintong, let's go. Yuk, fokus satu karakter yuk. Lincah sih Lintong sih. Lintong dewe. Asih mau mati aku. Zako no kuse ni nakanaka shibutoi. Oke. Waduh mati aku, cuy.
Ngeri dulu coy. Ya tergantung sih. No! Lubu mati. What? Lubunya kok mati atau? Tuh kayaknya musuhnya udah aku bunuh banyak loh. What? Lubu malah mati. Waduh kasihan Lingtong, padahal kelihatan menjanjikan Ling, apa namanya Lingtong loh. Lubunya yang kok it malah coy. What the hell? Chaos Modo. Asik. Next siapa coy? Zoyun, Zoyun juga gigi sih. Ada beberapa yang senjatanya masih jelek sih, aku belum kumainin. Belum ku upgrade dengan baik ya. Sunjian, Sunjian senjatanya apa sih? Lumayan sih Sunjian sih. Kuang ping itu sip itu. Sunjian dulu lah ya. Apakah ada karakter yang bisa ada perlawanan selain Lubu ya? Karena aku namatin ya pakai Lubu coy. Emang sulit pak kalau kena hit bocor-bocor coy. Ya taku apa pak? 95 doang ya. Zoyu juga bagus itu. Zoyio, Zoyu atau Zoyun? Harus pakai pari-pari juga sih ini. Omoshiroi. Skill yang namanya Liu Bei dulu sih sebenarnya. Liu Bei harus di-kill dulu sih. Kalau pengen gampang itu Liu Bei harus di-kill dulu pak. Nah buahnya nanti. Kombonya jelek pak. Kombonya jelek Oke. Ranknya pendek banget, pak. Kaget aku, langsung gelap anjir. Ranknya pede banget pak. Ranknya pede banget anjir, langsung gelap cuy. Aku aja kaget. Asyik asyik. Lubu sih. Tunjian jaraknya pede banget cuy. Jadi kamu nyerang di belakang, belakangmu. Nyerang di depan, belakangmu. Gak ada yang bisa nahan pak. Kamu harus menghindar-menghindar terus, itu repot. Senjatanya kurang panjang. Lubu kan pakai senjatanya muter-muter di belakang juga kan. Jadi hitboxnya banyak. Siapa tadi pak? Zoyun. Choyun. Choyun Fa. Apa Guamping? Guamping aku kayaknya belum punya senjatanya deh. Aku belum farming senjata Guamping pak. Karena Guamping gak ada musuh kan. Guamping. Choyun bagus ini. Senjatanya 100 ada kalau gak salah sih. Tadi cari enggak ada nih, ada ding ini 100 tapi jelek, not good. Kita pakai yang ini, Sisil Rumus of Balance Flash. Pengen gampang ada triknya, kalau senjatanya panjang kalian bisa nyerang dari atas kuda sih. Itu trik tapi juga sulit sih karena tetap jebret 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 gitu ya. Coba kayak cara curang yuk.
Wes. Ambil ngisi musuh. Aku lupa sih caranya gimana. Di target kan enggak, ini kita enggak ngejar target, Pak. Kita cuma have fun ini. Masih diserang dari belakang itu loh. Bocil-bocilnya bahaya, Pak. What the freak is that is hit. Panas sekali panahnya, coy. Panahnya berbahaya, Pak. Panahnya langsung drut. Bisa itu sebenarnya sih. Gak apa-apa, Lubu terlalu anu, terlalu mainstream, Pak. Jangan Lubu lah. Yang lain-lain lah. TV tapi sini rame yang Lubu Force, Pak. Oke. Kita pakai Luxon ya, Luxon juga gigi sih. Oke, Xiang Liao. Xiang Liao nanti kita minus satu karakter, coy. Lubu aja, coy, serang strong ya. Ganing, oke, Ganing itu salah satu yang sulit sih. Macam aja, Pak. Kita pakai pedang besar. Zuochi nggak ada di game ini, Boy. Sayang sekali Zuochi tidak ada. 87, aku nggak punya flash kah? 91. Ini 99 nggak ada flashnya. Ini jelek. 99 tapi jelek. Concentration itu kurang gigi, Pak. 96 ini. 99 not good. Ini bagus ini, balance. Oke, Ganing tapi selek mas. Ganing sulit, coy. Ini menang ini kita. Menang ini. Macam enak ini. Doyun juga enak sih. Tapi kita kena panah. Koreo taoshi ni kita. Omoshiroi. Koi zako domo. Matomete tataki tsurushite yaru. Kalian lihat itu damage-nya besar, Pak. Gitu aja terus, Pak. It's trick ini. It's a trick. Tapi harusnya musuh ke bawah sih. Rugi ya kita di atas, Pak. Nah, kita bawah. Gitu loh. What the hell? Tetap mati, Jer. No. Terlalu strong. Ya, kita menyerah, kita harus pakai Lubu, Pak. Harus pakai Lubu. Lubu is the best. Skill saya belum comeback ya, karena kita harus defend juga. Udah lama nggak main, jadi ada maklum.
klub Lubu yang the best lah ya. Ibi aja ya. Kemalasan. It's Lubu ya. Yes, Lubu kita musuh semua kerajaan ini, coy. Seru ini. Ter the best ini, Pak. Ter the best. Kita punya senjata yang biasa enggak, coy? Yang kuning. Ini ya. Tipe biru ya. Mantap. NCB ini musuhnya kayak semut banyak banget. Misiku apa ya? Aku lupa. Udah lama gak main sih. Ho. Kok diklik gak bisa? Bentar, aku coba dulu stickku, coy. Dirut, dirut, durit, durit. Nah, ya. Enaknya di atas kuda itu kayak gini, Pak. お尻に乗るな。すごい得意と自負しておりましたのに、私もまだまだということでしょうか。敵将、撃ち取ったぞ。わあ、てか、あれ、ロープウェイとエナヤイとじゃ、DPS が低いじゃん。Lengket. Beda banget, Pak. Lubu, Pak. Beda banget, coy. Lubu, coy. What the frick, dude. Kita target apa aja sih? Sun Quan sama... Sun Quan dan juga... Apa nama Cao Cao ya? Jadi assassin, coy. Kita kill si Sun Jian dulu. Sun Jian. Siapa? Sang... Siapa namanya? Suge Liang. Suge Liang kita kill dulu karena Suge Liang kabur sih. Sang Heo, ini Sang Heo. Dan enaknya kudanya bisa dipanggil, Pak. Ya, kita nggak usah ngeteng-ngeteng. Wow. Kalian ingat nggak aku naik ke sini terus mati, coy? Android. お相手しましょう。調子に乗るな。This is the power of Lubu, bro. Tempatnya Sun Quan. Yo, ada gendongnya di depan mata, Pak. Nah, ini Suge Liang kita kill semua kacau, Pak. Kita langsung ke tempatnya
Abuntu anjir. Cao Cao. Cao Cao kita kill, nanti gengnya Cao Cao ngamuk ke tempat kita. Sun Quan juga kita kill, semua ngamuk kita, mantap itu. Tapi misi terakhir kalau nggak salah paling sulit itu nggak boleh ada yang mati kan. Nah itu sulit itu. Itu main easy aja nggak apa-apa itu. Damn, sakit juga cuy. Satu ya. Kita lanjut ke tempatnya Sun Quan. Yan Wei. Demi. Jalan pintas pak. Udah aku. Cuma ngejar sih. Timku sih ada yang mati nanti pak. Ngejar-ngejar kayak gitu pak. Cenggong itu mati nanti. Ini jadi assassin semua aja. Let's go baby. Ya siu. Sun Ke. Dar, hujan pak. Hujan arrow ini menyiksa ini. Ayolah berakhir lah. Oke. Kalau main Basara, bosnya masalahnya itu kayak punya jurus-jurus yang nggak ada di karakter itu, cuy. Merepotkan, pak. Kita punya base buat nanti kita sembunyi, cuy. Bekerja sama Wijoy. Yan Wei dan teman-teman. Ayolah kurang dikit dari punyaku. Yosha. Game gue banget ini yoi. Bisa di save gak ya? Gak bisa di-save pak. No, lari. Ore no mono da. Lari dulu pak, kita keluar dari sini biar gak dikendaliin. Sini, sini, sini. Perang sini. Masih bakar-bakaran dia pak. Dapat kuda lupu belum, Kak? Udah dong.
Blender di sini deh. Mati kau. Infinity Buso. Banyak aku turun aja sih. Infinity Buso. The freak is this? Ah, capek aku. Oh, bantai. Hujan batu, saudara-saudara. What the freak, dude? Aduh, capek. Aku nge-heal dulu, Pak. Timku ada yang mati ya? Kayaknya ada yang mati sih. Belum ada kah? Yuk, kata. Kita keuntungan naik kuda ini kayak gini, Pak. Yoi. Kayak di blender, Pak, ini, Pak. What the hell. Tapi kita harusnya nge-heal sih, cuy. Gak nge-heal kita mati, Pak, di sini. Kita gak nge-heal mati, Pak. Senggol mati kita, cuy. Wah, Zhang Liao mati. Musuhku terlanjur habis. Rang Diki. No, musuhku habis. Salah ngeklik aku. Harusnya roll. Wah, aku pencet bundar terus, Pak. Gara-gara spesialnya masih ada, cuy. Gak kerasa, Pak. GG sih, mantap sih, cuy. Rang dikit itu. Itu pakai cara curang ya, namanya kita apa namanya, jurus musuh kayak gitu ya. GG, Pak, capek aku. Main santai aja lah, main santai. Terus saya ini yang belum selesai, udah capek. Main chaos, Pak, harus perlu latihan, Pak. Dulu kan main terus kan, jadi tahu cara gameplaynya dan lain sebagainya. Kita main Conquest of Wu aja sih. Nah, sebelum kita end ya, kita main Fun aja lah, Fun time. Vietnam. Selesaiin ini yang kill 500 sulit sih. Tetai dan juga Sun Quan nggak boleh mati. Yo, daripada kita main chaos mati mulu, anjir. Target aja besok ganti game lain. Kalau nggak nyoba TB4 juga boleh sih. Go.
Enggak bawa kuda aku, Pak. Oh ya, stikku error lagi, cuy. Analognya enggak bisa diklik. Enggak bisa dipencet-pencet, cuy. Yo, capek, Pak. Dicipi mantap, cuy. Mantap, Pak. Musuhnya mantap. Chaos itu mantap, Pak. Kalau siap ya. Tadi mau main apa? Oh, Sucang ya. Ini gak Lubu Force sebenarnya. Eh, bukan, Ting. Conquest of Wu. Conquest of Wu. Wu Conquest. War Horse. Kita pakai ini aja biar wus-wus. Yoi. Kita fokus nge-kill 500 dalam waktu berapa? Ada waktunya enggak? Saya enggak ada sih untuk map ini sih. Untuk nge-kill itu sulit sih. Maksudnya kita kalau terlanjur nge-kill yang bosnya itu ya, oh 10 menit kah? Damn it, 10 menit. Musuhnya banyak sih. Ini aja 200 loh. Kalau kita kill semuanya kan 200. Popral itu nilainya 10. Kalau officer itu juga nilainya lebih. Oh, nilainya 50, Pak. Kalau bisa yang kita ngekill kerucuk-kerucuk aja terus. Ada musuh banyak di sini. Anyway, kayak mana sih? Gue cuma bunuh-bunuh orang, nggak ngerti. Ya itu bunuh-bunuh orang, kita ngejar-ngejar karakter. Ngalahin bos-bosnya, mendaliin base, kayak gitulah. Mainnya cuma gitu doang, Pak. Gak usah dibikin pusing. Masa bahasanya Cina, Pak? Tanya udah Inggris, kan? Dulu. Udah 200 skill, ya. Yoi, unlock karakter, kayak gitu. Bukan bahasa Cina sih, bahasa Jepang, Pak. Aku aja dulu namatin bahasa Jepang juga tamat sih. Karena kan dulu masih kecil nggak usah mikir, kita main ya klik-klik aja sampai menemukan map yang benar. Punya lah aku. Punya, Pak, aku, Pak. Oh, udah punya, cuy. Untuk kostum emasnya udah punya, cuy. DW di PS semua ada Lubu, Pak. Kalau ada Lubu sih, semua ada Lubu sih. Ini Lubu ini yang gue pakai. Movie-nya apa movie-nya?
Lu pakai baju kayak ginian atau yang beda, Pak? Kemungkinan ini DW6 sih itu. Ada bahasa Jepang itu DW6, 2 kaset. Dulu kaset PS harganya berapa sih? Aku lupa. Kayak fokus nyari musuh. Kill dulu lah. DW5. DW5 nggak ada yang versi Jepang, Pak. Dijual di Indo, Pak. Ya nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak ada sih. Ya versi Inggris. Hilang dia. Bangke. Cara dapetin lubu gimana, Bang? Cara dapetin lubu itu kalian harus namatin banyak karakter, Pak. Intinya kalian harus skill banyak sih. Kalian harus namatin rajanya, yaitu adalah Cao Cao, Liu Bei sama Sun Jian, ya kan? Habis itu kalian namatin Diao Chan. Dah. Nanti dapat lubu. Plus main kalian kalian harus namatin 12 karakter, Pak. Ada cutscene ya sih. Yoi. Namatin banyak kamu untuk DW ini, DW6. Untuk DW5 cepat. DW5 namatinya cepat. Kalian cuma namatin 3 karakter doang. Ore no mono da. Tutor dapetin kuda raja di YouTube ada, cuy. Tutorialnya lengkap. No. No hoax. No. No aneh-aneh. No tipu-tipu. Di YouTube ada, cuy. Nggak mudah sih untuk karakter, pastinya Lady Luck kalau bisa pakai kuda putih kalau versi PS2 dan ingat itu belum tentu dapat ya karena random. Yeah, 500 kill, let's go baby. Dah, 500 kill kita berhasil. Akhirnya 500 kill, bro. Utsutotaso. 500 kill berhasil ya, Pak. Yoi, Sun Quan sama Zotai nggak boleh mati. Siap. Selesai sudah. Intinya sih itu sih. DW6.
Simpel kak. Yuanshu didiemin mati sendiri dia. Doi mau mati lagi. Can anybody provide for me with this challenge? よし、敵将は残り少ないな。みんな、敵は残らずぶっ飛ばせ。情けない姿をお見せしてしまいました。ご助力感謝いたします。感謝いたします。 Jika Luku tidak jadi kuda liar ya, bukan seseorang yang liar ya. Sudah kita selesai. Aduh, aku juga mau endo si mas. Kita lanjut DW, itu ada apa sih? Jumat ya. DW 7 boleh sih, DW 7. Kalau enggak ya DW 6. Salah tim. Hefe. Liu Yang aja. Let's go baby. What the? Selesai semuanya. Taremo Maken. Lubu bosku. Selesai sama misinya, selesai. Ini dia kuda lubu. Di YouTube ada tutorialnya. Silahkan cek di bio untuk linknya ya. Dan lain sebagainya. Itu untuk stream kali ini. Thank you for watching. Minasan ya. Udah main. Ini cuma inter apa namanya. Intermezzo ya bisa dibilang. Karena kita mau main game yang lain. Kita senen kita Dinasti Warrior 4. Jadi kita lanjutin lagi. Besok main apa ya? Nggak tahu lah. Kita lihat ya. Kalau 5 lagi juga bisa sih. Ada beberapa yang belum selesai kan main gas juga. Thank you for watching. Saya mau istirahat. Itu ya, mata nih. Bye-bye. Selamat beristirahat. Ya. Lelah aku main ini. Ini juga bikin capek juga chaosnya cuy. Saya lihat chaos. Mantap kali ini. What the hell is this, bro? Saya ngulangin lagi aja belum tentu bisa ini, Pak. The freak, dude. Thank you yang udah nge-give tadi. Bye-bye.